Kenapa convention? Majlis Pimpinan Pusat telah mengadakan satu mesyuarat dan mencapai satu ketetapan bahawa sebelum Kongres Parti pada 6, 7 dan 8 yang akan berlangsung bulan Disember di Melaka, negeri Hang Tuah, negeri bersejarah, pimpinan parti berpendapat ada baiknya satu konvensyen di peringkat negeri dapat dijalankan. Tujuannya supaya pimpinan dapat berjumpa, pimpinan dapat menyampaikan maklumat dan inti parti, perkara-perkara terkini tentang parti, tentang kerajaan kepada pimpinan akar umbi. Perbincangan dibuat melalui Majlis Pimpinan Pusat, Biro Politik dan kemudian jadual ditetapkan. Pasukan penggerak pelaksana Saudara Nik Nazmi dan pasukan ibu pejabat turun berbincang dengan setiap negeri. Pulau Pinang negeri pertama. Ya. Kemudian kita ke Sabah, Kelantan, Terengganu, kita ke Pahang, kemudian Kedah, Perlis, Negeri Sembilan, Melaka, Johor. Kita tinggal lagi Perak pada 3 Disember. Selangor kita sedang mutamatkan kerana Menteri Besar dalam jadual asal berada di luar negara, berada di Barcelona. Ketetapan tarikh juga telah dipersetujui untuk negeri Sarawak. Persetujuan di mana? Dalam mesyuarat pimpinan pusat. And it was minuted. Parti yang berdisiplin, proses membuat mesyuarat, proses membuat keputusan dalam mesyuarat. Diminitkan. Konsensus. Parti yang berdisiplin mesti dituruti dengan disiplin untuk patuh dengan keputusan. Dia tak boleh keputusan dalam mesyuarat diubah di luar mesyuarat. Tak boleh. Ya, itu tak kena dari segi disiplin organisasi. Sebab itu, kita buat keputusan untuk teruskan kerana parti ini, proses membuat keputusan adalah yang paling tinggi, Kongres Parti. Kongres Parti. Apa dia keputusan besar dalam parti yang kita buat dalam Kongres? Misalnya, keadilan bercantum dengan Parti Rakyat Malaysia. Itu bukan MPP. Itu bukan Biro Politik. Itu bukan keputusan cabang. Usul dibawa bahawa sudah sampai masanya dua parti ini kerana persamaan dari segi idealismenya, ya, dari segi wawasannya, ya, dari segi komitmen membela rakyat, satu usul dibawa, kemudian dibahas dan diluluskan dalam Kongres Tahunan Parti di Sungai Petani, Kedah. Apalagi keputusan yang kita putus di peringkat Kongres yang besar sebagai tempat membuat keputusan paling tinggi. Bukan Biro Politik, bukan mesyuarat cabang, bukan mesyuarat negeri, bukan MPP. Usul supaya pemilihan parti satu anggota satu undi. Itu kita bentangkan dalam Kongres Parti di Pusat Latihan Tenaga Nasional Berhad, Bangi. Keputusan-keputusan penting yang kita buat. Ya. Selain daripada Kongres, Kongres tahun sekali. Tapi setiap bulan kita ada mesyuarat MPP. MPP, Majlis Pimpinan Pusat, adalah platform membuat keputusan-keputusan bersabit dengan dasar-dasar parti. Siapa yang duduk dalam MPP? Yang duduk dalam MPP adalah orang-orang yang anggota parti lantik dan angkat dan pilih. Ya. Sebab itu, MPP ini kerana penting, Presiden arahkan saya bagi jadual mesyuarat setahun. Sebab dulu kita banyak masa. Presiden lagi banyak masa. 11 tahun seorang-seorang dalam bilik di Sungai Buloh. Makan free, rehat, so ada orang jaga, bilik berkawal. Kita tak. Kita ke hulu ke hilir, dapat sokongan rakyat. Presiden steady. Tak lama, 11 tahun saja. Dia dalam. Kita ke hulu kele, buka cabang itu, ini, ulas isu ini, lawan Barisan Nasional kita. Okay.
Jadi oleh kerana pentingnya, maka kita pun kata Ahad minggu terakhir setiap bulan kita sebarkan notis kepada pimpinan yang sudah-sudah dilantik, angkat. Sebab waktu bertanding dulu, buat perjumpaan, jamu di sana, jamu di sini, jumpa di sini, cuma pilihlah saya. Saya akan bela dan berjuang dan pertahankan rakyat. Betul? Saudara pun angkat. Menang. MPP tak datang. Macam mana pun? Setuju? Tak payah datang, setuju? Macam mana jalan? Macam mana Sip? Boleh terima? Jadi datang. Di situ setuju tak setuju, silakan. Silakan. Baik masa Kak Wan atau masa Presiden sekarang, setuju tak setuju, kita bincang. Sampai lumat. Dan bila jadi keputusan, kita patuh dan sama-sama laksanakan. Itu baru disiplin dalam parti. Hadir, bincang, bahas, capai keputusan. Kemudian laksanakan sama-sama. Inilah yang menjadi kekuatan Parti Keadilan selama ini. MPP pun sebulan sekali. Kadang-kadang banyak isu berlega, masalah yang berlaku, yang memerlukan satu lagi, biro politik. Kita pernah buat seminggu sekali, setiap hari Selasa. Sekarang ramai dah jadi menteri, Timbalan Perdana Menteri, Exco, Menteri Besar. Jadi seminggu sekali itu membebankan. Jadi kita tukar dua minggu sekali, kadang-kadang kita buat juga seminggu sekali. Itu pun jadualnya setahun kita bagi. Tujuannya apa? Dalam banyak-banyak kesibukan tugas, tolong tanda dalam diary kita. Kalau ada urusan luar negara, kosongkan Ahad minggu terakhir. Kalau ada jadual penting, kosongkan juga Rabu setiap minggu 8:30 malam Ibu Pejabat Parti. Kosongkan.